Okay, welcome back to Game Story ID, Storyline of the Game. Seperti biasa kita akan lanjutkan petualangan Kratos di game God of War 2 ya. Okay, terakhir kita kalau nggak salah main sampai di guanya si Typhon ya, Titan Typhon. Nah, dari sana kita sebenarnya harus menyelamatkan Pegasus atau kuda terbang yang kita tunggang sebelumnya gitu ya. Oke, seperti apa petualangan Kratos selanjutnya? Ayo kita mulai permainannya ya. Game, oke kita sampai di sini. Oke, kita sampai di sini terakhir nge-save ya. Kita ceritanya balik lagi nih ke Pegasus kita ya kan. Untuk kita lepaskan dia dari tangan si Typhon ya yang menghimpit badannya. Oke. Oke. Bisa nangkap juga pakai pedang gitu ya. Oke, Pak Kratos. Sip. Oke. Nah, ini tangan si apa? Tangan si Typhon. Jadi kita harus apanya pakai apa ya? Ini ya. Oke. Jadi pakai serangan biasa tidak akan mempan ya, teman-teman. Oke. Oke, kita naik lagi nih. Kita keluar nih ceritanya ya. Keluar. Creation, home to the sisters of fate. Rumah dari sister. Here, the path to your true destiny begins. The island is fraught with danger. It was created to prevent all from reaching the three sisters of fate. The power of the sisters will allow you to return to that moment when Zeus betrayed and killed you, Kratos. Thus changing your fate and the fate of others. Jadi tadi kita sekarang mau menuju pulau penciptaan, yang mana pulau itu adalah tempat Sister of Fate gitu ya, tempat tujuan kita. Jadi tempat itu sengaja dibikin sangat banyak rintangan karena untuk menghindari semua yang mencoba ke sana gitu ya, untuk berjumpa dengan Sister of Fate. Nah, hanya dengan kekuatan Sister of Fate itu yang kita bisa mengambil apa momen kita saat Zeus mengkhianati kita ya. Artinya mengubah nasibnya lah gitu ya. Mengubah nasib si Kratos itu. Oke. Kita mulai ya. Ya. Banyak kali rintangan ya memang. Wih. Wih. Disambar. Oke.
Kalian pikir kalian aja yang bisa kayak gitu, hah? Selesai kalian. Ini banyak kali kelelawar-kelelawar yang ganggu. Tembak ya jauh. Selesai kok. Selesai. Oke. Oke, ini satu lagi. Oke, kebabat aja terus ya. Mau lari dia. Mana bisa dia lari. Selesai kok. Oke. Oke, mana lagi? Wih, main sodok dia. Selesai loh. Wih, dikeroyok nih ceritanya kita nih. Ya habis. Hai. Gila si Kratos. Oke. Nah, tinggal terakhir. Oke. Kita nih satu lawan satu nih ceritanya. Oke. Selesai, selesai. Saya kalah. Wih. Oke. Dan lagi-lagi dia kabur. Oke. Selesai. Gak kena. Let the rage of the titans fuel your blades, Kratos. Oke. Terjun bebas sih Kratos. Oke. The Temple of Lachesis, Lachesis ya. Kuil Lachesis. Oke. Maaf ya teman-teman, mungkin suara gua agak serak, agak pilek ya. Oke. Langsung aja gas.
Oke. Kita upgrade dulu lah ya. Kurang. Ntar aja kita save ya. Selesai kali. Ah. Kuat juga ya musuhnya ya. Oke. Oke. Selesai kok. Wih. Wah. Oke, selesai. Selesai kalian. Wih. Sai. Oke. Panjat aja langsung. Oke, ada aja lagi ya. Oke, bisa ditangkap rupanya. Kabur dulu. Kita di atasnya aja. Lebih aman. Gak bisa menyerang dari sini. Ngambang. Wih, gawat. Mantap di sini lagi. Oke. Mana kalian? Oke. Kebetulan kali tuh. Oke. Lagi. Lumayan ya dapat orb merah. Tadi sini ada yang R1 tadi ya. Kita ambil ini. Oke. Tangkut. Sip. Pastinya untuk di sini ya. Buka pintu. Oke. Okay.
Oke, gas, ayo Kratos. Please. Untung gua lompat tadi. Ya langsung aja. You must find a way across to the island, Kratos. Kita harus cari cara untuk nyebrang. Why do you aid me, Gaia? Zeus must be stopped, Kratos. The story of revenge has been told before. You know of the mighty Titan Cronos. So fearful was Cronos of the Oracle's prediction that his own children would rise against him, that he decided to imprison them all in his belly. Rhea stood by and watched. Jadi Rhea ini adalah ibunya si Zeus. But when the time came for the last of her children to be eaten, she was unable to bear another such loss and devised a trick to save the baby Zeus. Rhea commanded the eagle to secret her son away. He was taken to an island far beyond the watchful eyes of Cronos. Jadi si Jaya ini yang rawan. I nurtured his desire to free his brothers and sisters from Cronos. But my foolish act of compassion would haunt the Titans forever. For in sparing Zeus, we allowed him to return to us with vengeance in his heart. He betrayed all of the Titans for the sins of just one. The sins of his father, Cronos. Oh, ayah. Gitu ya. Jadi ceritanya gini, bahwa tadi yang tadi itu adalah yang wanita memegang bayi tadi itu adalah ibunya si Zeus, ya. Jadi dahulu kala nih Cronos ini dikenal sebagai Titan yang paling kuat lah ya, Titan yang paling kuat atau raksasa yang paling kuat. Nah, para peramal ini atau Oracle ini dulunya si Cronos ini pemakan anak-anak dari ini ya. Si Rhea ini, nah, dan Rhea ini ibunya si Zeus ini muak, jadi anak-anaknya dimakan oleh Cronos terus. Jadi niat si Rhea ini, ibunya si Zeus ini, untuk menyelamatkan anaknya Zeus kecil ini di sebuah tempat ya. Maka disuruhlah elang tadi ya, burung elang, untuk mengasingkan si Zeus ya, mengasingkan si Zeus di suatu tempat. Nah, jadi yang dimakan tadi si Cronos tadi itu adalah batu tadi ya, teman-teman. Jadi yang merawat si Zeus di dalam goa itu tuh adalah si Gaia itu sendiri ya. Dirawat, pokoknya dirawat sampai besar, sampai dewasa. Dengan harapan si Gaia ini dia bisa membantu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari si Cronos ya. Tapi si Zeus ini malah punya dendam dengan para Titan ya,
punya dendam dengan para Titan, khususnya si Kronos. Dan Kronos itu sendiri adalah ayahnya ya, ayahnya si Zeus ya, ayahnya si Zeus itu sendiri gitu ya. Jadi punya dendam dia sama Kronos, ayahnya itu sendiri. Dan dendamnya itu padahal hanya untuk Kronos, tapi hanya karena Kronos saja, tapi yang disalahkan semua Titan gitu ya. Jadi dia termasuk semua Titan, dia punya dendam gitu ya, disamakan ratakan ya sama semua Titan tuh. Jadi ya begitulah, kecewa si Gaia ini sama si Zeus. Begitulah kira-kira penjelasan tadi ya, ya teman-teman. Dan ceritanya ini juga si Kratos melawan ayahnya sendiri ya. Dulu si Zeus melawan Kronos ya, ayahnya juga, dan Kratos juga melawan ayahnya juga. Jadi ini karma nih ceritanya ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin jika gua ada salah harap dikoreksi ya teman-teman. Oke, kita bertarung lagi nih. Kuat kali ini ya. Selesai. Oke. Wow. Ini yang kecil-kecil ini ganggu banget. Wih. Oke. Satu lagi. Oke. Kita babat aja langsung. Wih. Oke. Kalau ini tinggal mudah aja ya. Oke. Sip. Sai. Oh, ada lagi. Wih, kuat juga satunya. Oke, sai kalian. Oke, kita cek dulu sini. Oh, ini bisa dihancurin ya. Oke. Coy. Oke. Oke. Sai kalian. Ada apa-apa lagi sini ya? Oke, turun. Oke.
Okay. Mana lagi? Mungkin bisa kita upgrade dulu. Dan juga belum cukup. Oke, selesai kalian. Kita tangkapin aja lah, biar cepat ya. Oke, kita lari aja langsung. Yuk. Itu adalah kuda. Eh, ada gak sini? Wih. Wih. Gila. Ngeri, woy. Mantul kok kan. Wih. Oke. Ramai kali sini. Terlalu berbahaya kita di situ. Wih. Oke. Sip. Ambil dulu nih. Kita hajar dulu nih pemanahnya. Wih. Duh. Mampus kalian. Masih sempat-sempatnya dia apa? Tunggu, tadi di sini belum gua cek ya, teman-teman. Itu pintu, ada pintu sih, cuman memang pintu itu nggak bisa diapa atau gimana ya. Oh, memang nggak bisa dimasuki ya. Memang harus lewat sini kita. Oke, tegas aja. Mungkin kalau dapat tempat safe, kita safe aja teman-teman ya. Oke. Musuh baru nih. Oke, selesai kok. Wih, pedas sekali apanya serangannya. Oke. Wih.
Woi. Saya kalian. Allah. Ngeri, 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 ngeri. Oke. Oke. Hampir. Oke. Oh ya, hampir. Oke. Oke, selesai. Sip. Langsung kita keluar. The steeds of time. Oke nih. A gift from the great titan Kronos. Oh. His unsuccessful attempt to gain the favor of the sisters of fate and change the destiny which the oracle foretold. Oh, jadi ini adalah the steed, kuda dari kuda the steed of time. Jadi kuda waktu ya. Ini pemberian dari Kronos. Jadi dia apa saat dia berusaha saat usahanya gagal untuk mendapat perhatian atau dukungan dari Sister of Fate. Tujuan usahanya itu adalah untuk mengubah takdir yang udah diramalkan oleh Oracle atau si para peramal ya. Jadi kayak dia nyogok gitu lah ya, nyogok Sister of Fate, tapi dia gagal gitu ya, nggak berhasil gitu. Ini sogokannya adalah kuda-kuda ini ya teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu bisa lah kita save ya teman-teman. Kita save dan kita sudahi petualangan ini ya. Kita save di slot 1. Di sini aja kita save. Oke. Oke, mungkin sampai di sini aja yang bisa gua mainkan petualangan Kratos di God of War 2 ini ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.